sebanyak 348 atlet dari Provinsi DKI Jakarta sebagai tuan rumah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti babak kualifikasi Prapon Aceh Sumut 2024 Zona B, di Main Atrium Pluit Village Mall, Jakarta, 19-20 Agustus. Prapon 2024 Zona B ini mempertandingkan 7 nomor, yakni barongsai taulu bebas, barongsai tradisional, pekingsai taulu bebas, pekingsai kecepatan, naga taulu bebas, naga kecepatan, dan naga halang rintang. Chandra Wuryantowo, Ketua Federasi Olahraga Barongsai Indonesia Jatim, didampingi manajer Anis Rungkat, Wakil Ketua Jackson Cewandi, dan pelatih Kriswanto memimpin langsung tim Barongsai Jatim saat berlaga di Jakarta. Tim Barongsai Lantai Jatim maju ke PON 21 tahun 2024 di Medan. Sedangkan tim Barongsai Tradisional diwakili 5 Bakti Surabaya. Barongsai Taulu diwakili Tuban, Tarian Naga diwakili Kediri. Chandra Wuryantowo mengatakan, sebanyak 36 atlet Jatim yang berlaga. Kami mendapat juara 3 dan masuk ke PON 21 tahun depan di Medan.